Riley pergi ke taman. Wow, mesin penjual boneka. Keren sekali. Ayo masukkan koin. Keluar bolanya. Ayo lihat isinya. Potong jadi dua. Lapisi semua. Buat bentuk sosis. Tambahkan rok. Masukkan ke oven. Gambar matanya. Senyuman manis. Boneka Joy sudah siap. Riley, ini untukmu. Cocok untuk koleksiku. Riley menyukai boneka barunya. Boneka kecilku sayang. Ayo bermain. Istirahatlah di rak. Namai semua perasaannya. Sadness, anger, joy, dan disgust. Ayo kita bermain Tuan Putri. Ayunkan tongkat ajaibnya. Semua emosi dapat mahkota. Wow, sihirnya berhasil. Apa ini? Aku bukanlah putri. Luar biasa. Kita hidup. Boleh minta mahkota yang berbeda? Sudah lebih baik? Amazing. Riley sampai tidak percaya. Ini tidak mungkin. Ini akan jadi semakin seru. Aku berangkat ke sekolah. Bersikaplah yang baik. Bye-bye. Kita harus menjaga Riley. Lalilu, bantu kami. Ayo buat panel kendali. Buat sketsanya. Ratakan bola lilin. Ini kamu akan butuh. Pasang pada dasarnya. Lapisi dengan cat akrilik. Tempelkan berlian. Tambahkan layar. Para emosi turun. Waktunya bekerja. Apa yang terjadi di sekolah? Nyalakan layarnya. Aku Riley. Sepertinya dia suka pria itu. Hai, aku Jordan. Kamu ada acara? Para emosi ingin membantunya. Anger mengambil kendali. Rasakan itu. Kamu sedang apa? Kamu membuatku kesal. Apa yang kamu lakukan? Kembalikan. Aku tidak bermaksud. Serahkan padaku. Apakah berhasil? Tidak usah khawatir, kamu manis. Semua baik-baik saja. Pekerjaan kita hebat. Mereka sudah berteman. Ambil model liar. Tambahkan detail. Buka ovennya. Ini panas. Cat akrilik. Gambar matanya. Ini kopermu. Ada emosi baru di sini. Hai. Aku anxiety. Kenapa di sini? Ada bahaya di mana-mana. Aku harus melindungi Riley. Tidak menyukaiku. Berdiri di mana? Aku yang akan bertugas. Aku ambil alih kendali. Apa yang terjadi? Kami bisa lakukan tanpamu. Terjadi kepanikan di sini. Hei, anxiety, tenanglah. Pengendalinya tidak bisa menangani ini. Oh, gawat, pengendalinya rusak. Itu bukan salahku. Bagaimana sekarang? Iya, harus bagaimana? Tenanglah, ini bukan masalah. Aku sudah mengacaukannya. Ruangan tidak cukup untuk menampungnya. Siapkan boneka manekin. Sisir rambutnya. Rapikan semua. Cat ulang matanya. Hapus bintik merahnya. Buat sayatan. Potong kertas busa. Pasang lantainya. Masukkan latar belakang. Tambahkan lampu. Berhasil. Panel kendali sudah siap. Tambah penyangga di bahu. Hiasi dengan bantal. Para emosi akan tinggal di kepala Riley. Oh, asapnya tebal. Apa yang
Para emosi tidak mau berbagi. Bukan salahku. Jangan bersedih, Riley akan bantu. Kami butuh rumah baru. Please. Ku cari jalan keluarnya. Ini sempurna. Ada cukup ruang untuk kalian. Apa koperku bisa masuk? Aku duluan. Mereka punya ruang masing-masing. Syukurlah kalian nyaman. Thank you. Boleh gunakan meja ini? Buang lapisan dalam. Bungkus kain berbulu. Tempel di atasnya. Tempelkan label. Potongan Lego. Berlian akan jadi tombol-tombolnya. Ayo mulai bersih-bersih. Aku ingin mengunggah kenangan. Tapi sekarang giliranku. Baiklah. Silakan anak baru. Aku taruh di tempatnya. Oh, tidak. Sudah kuduga. Kita harus segera temukan. Ada di mana? Mungkin di ruangan lain. Kamu siapa? Bolanya pergi kemana? Apa ini? Boleh naik ke sini? Penyedot debunya menyala. Hati-hati, Anxiety. Apa yang terjadi di sini? Matikan. Kembalilah ke rak. Semua baik-baik saja. Siap-siap pergi berkencan. Siapkan wadahnya. Dicat akrilik. Potong pakai gunting. Tambahkan tutup. Lepaskan pelindungnya. Hiasi sisinya. Bunga mawar plastik. Ruas rias. Lipstik. Maskara. Perlengkapan rias selesai. Taruh di sini. Yay. Itu dia. Hai, Jordan. Kamu mau jalan-jalan? Yes. Berkencan. Para emosi akan membantunya. Sesuai dengan daftar. Pertama, riasan. Ambil kuasnya. Warna biru dan ungu. Joy berusaha keras. Selesai. Sekarang manikur. Cat kuku merah oleh Anger. Hampir selesai. Beberapa menit lagi. Sudah selesai. Riley terlihat cantik. Like jika suka penampilannya. Siapkan kulit imitasi. Jahit pakai tangan. Pasang talinya. Hiasi dengan manik. Tasnya sudah siap. Riley akan menemuinya. Kami mau ikut. Oh, yeah. Itu ide yang bagus. Ayo masuk ke tas. Muat. Riley sudah terlambat. Hai, Jordan. Hai. Mau es krim rasa apa? Kalau brokoli bagaimana? Tentu, aku suka. Dia sangat perhatian. Iya, benda hijau apa ini? Brokoli? Oh, astaga. Lezat, kan? Ini, cicipi rasa stroberi. Dia baik sekali. Boleh aku cium? Iya, itu kuman. Kenapa kamu tidak suka? Itu salahmu. Salahmu. Keras kepala. Aku tidak mau kencan denganmu. Well, hello there. Kalau denganku? Oh. Ayo kita pergi. Bye. Aku mengacaukannya. Siapkan pulpen. Ambil potongannya. Cat akrilik hitam. Lapisi cat kuku. Tempelkan berlian. Ayo mulai observasinya. Kamu sangat cantik. Apa yang terjadi? Tidak bisa melihatnya. Para emosi mencemaskan Riley. Mereka sedang apa? Kamu bisa lihat? Katakan. Ayo.
kamu menghalanginya. Dia bersama gadis lain. Bagaimana bisa? Kita harus apa? Ini tidak bisa dimaafkan. Anxiety dan anger mengikat Jordan. Apa yang terjadi? Hei, diamlah, nak. Kalian ini siapa? Di mana ponselnya? Kirim pesan untuk Riley. Yes. Sayang, maafkan aku. Kembalilah. Pesan dari Jordan. Aku datang. Kalian sedang apa? Jangan lakukan ini. Akan aku bebaskan. Siapa mereka? Mereka emosiku. Kejam sekali. Akan kuawasi mereka. Tenanglah. Ayo coba lagi. Berteman lagi. Ayo jalan-jalan. Baiklah. Gunting kertas busa. Rakit keranjangnya. Jangan lupa tutupnya. Hiasi dengan krayon. Keranjang untuk para emosi. Dan untuk Riley. Berangkat piknik. Aku senang kita bisa bersama. Oh. Aku juga. Kamu mau donat? Lezat sekali. Huh? Siapa sembunyi di balik donat? Sadness, ternyata kamu. Di mana yang lain? Semua emosi ikut mereka piknik. Aku tersangkut. Kami juga sedang piknik. Kami kelaparan. Ayo kita makan. Ew, brokoli. Yeah. Di mana Sadness? Huh? Di sana. Kembali ke teman-temanmu. Mereka mengemaskan. Yeah. Mirip sekali denganmu. Oh, romantis sekali. Satu kecupan. Ayolah, kami tidak akan lihat. Bangau sedang terburu-buru. Apa itu untuk kita? Ada paket untuk kalian. Huh? Wow, apa itu? Oh, ini bayi disgas. Wow. Ayo bawa yang ini. Cat warna pink. Panjangkan kaki dengan sedotan. Meja yang praktis. Orang tua bisa pakai ini. Wow. Apakah kamu lapar? Huh? Duduklah di sini. Kamu merasa nyaman? Harus berikan apa padanya? Aku ada ide. Cobalah brokoli. Ayo, untuk ayah, untuk ibu. Lihat betapa lezatnya. Sayang, tenanglah. Phew, sekarang aku tenang. Akan kubersihkan. Bayi itu bertambah besar. Rambutnya dicat akrilik. Warnai matanya. Krayon warna pink. Pakaikan gaun hijau. Dan juga sepatu. Kamu di sini, ini kuenya. Ayo kita ke taman bermain. Bermainlah dengan mereka, sayang. Semua anak itu sangat kotor. Kamu makan es krimku ya? Apa masalahnya? Ih, sekarang ada kuman di sini. Itu tidak higienis. Banyak kotoran di mana-mana. Ayo main dengan kucing itu. Dia ada kutunya. Oh, ibu bersihkan tanganmu. Sudah selesai. Ayo beli es krim yang baru. Pilih seekor anjing. Ratakan dengan alat pahat. Warnai matanya. Lapisi dengan akrilik. Ekor bulu lembut. Anjing kecil yang lucu. Ibu, lihat. Wow, dia pintar. Aku juga mau anjing, Bu. Ayo kita ke penampungan hewan. Kami mencari peliharaan. Aku mau anak anjing. Kalau sigung? Ew, bau apa itu? Pergi sana. Hei, siapa itu? Anjing yang sangat lucu. Cinta pada pandangan pertama. Aku mau dia. Pilihan yang bagus. Kita sudah di rumah. Selamat ulang tahun, sayang.
Bersihkan alisnya, beri riasan mata. Tambahkan detail. Bagaimana dengan rambutku? Bulu mata yang panjang, kain hijau. Jiplak garis luarnya, potong dengan gunting. Ikat selempang. Kenakan blus. Hiasi motifnya. Jangan lupa antiseptiknya, sayang. Thank you. Ini kotor sekali. Bagaimana bisa belajar di sini? Apa itu lokerku? Sarang laba-laba. Ini lebih bagus. Ada banyak sampah di sini. Aku mau duduk denganmu. Maaf ya, tetangga juga harus rapi dan bersih. Anak-anak, pertunjukan bakat akan dimulai. Aku mau ikut. Saatnya membuat kostum. Ambil ukurannya. Selembar kain felt. Warnai hijau. Uleni plastisin. Lapisi dengan akrilik. Siapa yang mau menjadi brokoli? Wow, banyak sekali kostumnya. Aku yang terakhir sampai. Kembalikan cepat. Semua kostum sudah diambil semakin cepat. Aku mau lewat, permisi. Hanya kostum brokoli yang tersisa. Aku harus memakainya. Cepatlah, naik ke panggung. Ayo kita mulai pertunjukan ini. Maaf, aku terlambat. Ada kontestan lain. Ayo kita tampil bersama. Apakah kamu brokoli? Baiklah, sayang. Ayo tunjukkan bakatmu. Aku akan menyanyi. Keberanian untuk memilih kostum itu sangat dihargai. Brokoli sangat baik untukmu. Tiga, ya. Selamat untukmu. Kamu satu-satunya kontestan dan pemenangnya. Ini hadiahmu. Klik di sini. Tumbuh dewasa. Harus lebih baik. Cat matanya. Pasang bulu matanya. Rapikan rambutnya. Ini dia, Lalilu. Terima kasih. Gunting semua bagiannya. Kenakan gaunnya. Gambarlah bunga. Gesper sabuk. Shell leher. Discuss pergi kuliah. Oh, gebetanku. Dia sangat tampan. Aku juga menyukainya. Aku ingin menggantung fotonya. Berikan padaku. Iya. Oh, sayangku. Lebih baik aku mencari pacar sungguhan saja. Kencan buta itu keren. Oh, sepatunya kotor. Apa yang salah? Selanjutnya. Hai cantik, maukah kamu makan bersamaku? Kamu belepotan. Ini tidak masalah, akan kubersihkan. Selanjutnya. Nona, boleh minta uang receh? Dah, aku akan sendirian selamanya. Boleh aku duduk di sini? Oh, banyak kuman. Sekarang aku bisa duduk. Dia keren. Aku Edward. Namaku adalah Discuss. Tanganmu bersih tidak? Biar ku urus ya. Pria idamanku. Ayo bawa ini. Bonjour. Ayo giling bagel. Adonan berbentuk hati. Tambah irisan keju dan brokoli. Hitung ada berapa brokoli di atas pizza ini. Ambil gabusnya, berikan pernis, keringkan di lampu. Pizza sudah siap. Ini tampak lezat. Ini untukmu. Mana antiseptikku? Ini aroma kebersihan. Ini lebih baik. Thank you.
Apapun untukmu, sayang. Ada genangan air. Aku ada ide. Kakimu akan tetap bersih. Thank you so much. Aku ada kejutan. Huh? Tutup matamu. Oh. Sudah sampai. Bukalah matamu. Wow. Ini sangat bagus. Silakan duduk. Oh, okay. Apakah itu brokoli? Ini benar-benar sehat. Cobalah. Enak kan? Tentu saja. Makanlah lagi. Oh, apa itu? Mana? Aku tidak tahan dengan brokoli. Tidak ada. Oh. Mana pizzanya? Sudah aku makan. Yummy. Wow. Aku senang. Aku suka brokoli. Aku juga. Terutama kalau disingkirkan jauh-jauh. Hei, bagaimana dengan burger? Ambil tutupnya. Bungkus dengan kain. Pinggiran topi. Pita hijau. Hiasi dengan bunga. Ambil manik-manik. Jepitan baju kecil. Potong sedikit. Lapisi dengan akrilik. Tabir surya siap. Ayo pergi ke pantai. Sayang, mataharinya menyengat. Pakailah topimu. Thank you. Aku takut terbakar matahari. Oleskan krim padaku. Kulitku terlindungi dengan baik. Oh, apa itu? Sayang, mau menikah denganku? Sayang, kita istirahat di sini. Tetangga yang berisik datang. Oh, tidak. Mungkin mereka akan segera pergi. Bagaimana lamarannya? Aku bersedia menikah denganmu. Ayo cari tempat yang lain. Lari! Orang-orang yang aneh. Ubahlah warna balonnya. Lapisi dengan senyawa gosok. Beri tulisan kenangan. Beri logo di atasnya. Pasang pegangan. Semua yang penting ada di satu tempat. Deskas akan segera menikah. Apa semua sudah siap? Bisa kita mulai? Oh, tunggu dulu. Kenangan harus disimpan. Ayo adakan acaranya dengan bola ini. Pengantin pria dan wanita, yes. Kami bersedia. Menyayangimu. Pernikahan berjalan lancar. Huh? Wow. Aku mau melihatnya. Kupegang dengan hati-hati. Jangan, hati-hati. Maaf ya. No. Apa aku akan melupakan pernikahan? Aku menangkapnya. Maafkan aku. Pergi sana. Aku kan tidak sengaja. Hey. Huh? Aku berhasil menyelamatkan ini. Sayang, terima kasih ya. Ayo simpan di sini untuk sementara. 1, 2, 3. Aku dapat. Aku akan segera menikah. Aku mencintaimu. Aku juga. Kita berbahagia. Menantikan kelahiran bayi. Aku tidak sabar lagi, sayang. Mm-hmm. Aku ingin menjadi ayah. Bayi yang sudah ditunggu-tunggu. Bayi anxiety benar-benar imut. Perlu penampilan baru. Saatnya tumbuh besar. Aku jadi kotor. Tidak apa-apa. Warnai matanya. Tambah titik sinar. Perona pipi. Aku sangat cantik, tapi rambutku nggak bagus. Rambutnya terurai. Boleh ku dapatkan baju baru? Kamu suka sweternya? Terlalu polos. Buat garis dengan cat akrilik. Cobalah. Sekarang roknya. Kaos kaki putih. Sepatu boot keren. Di pernis. Penampilannya lengkap. Terima kasih, Lalilu. Hei, ribut-ribut apa itu? Anger dan Joy ingin berpisah. Pergi sana, kita nggak bersama lagi. Ibu, ayah. Ayo, cepat. Ibu, akan merindukanku. Beri suka agar orang tuanya berbaikan. Ibu mencintaimu. Selamat tinggal. Ayah dan putrinya ditinggal berdua. Kita tinggal berdua sekarang. Semuanya akan baik-baik saja. Ibu baru, penampilan baru. Aku belum siap. Tambah warna hijau.
Tambahkan lipstik, bulu mata panjang. Apa yang harus kupilih? Mungkin hijau? Kami tahu. Potong rambut bergaya. Nice. Potong kain biflex. Rok yang cantik. Kenakan legging. Dan pita di leher. Gambar motif bunga. Penampilannya siap. Discuss bagaimana ini? Lumayan, terima kasih. Kamu tampak hebat, temui putriku. Sayang, ini ibu barumu. Huh? Hai, nak. Hai. Ini akan ada di sini. Ini lebih baik. Berantakan sekali. Nak, bereskan sekarang juga. Baiklah, sekarang. Ayo bereskan di sini dan di sini. Anxiety berusaha sangat keras. Itu lebih bagus. Ambilkan kopi. Ini dia. Aku yang membuatnya. Kedengarannya dia sangat gugup. Oh, tidak. Gaunku jadi kotor. Maaf, aku tidak bermaksud begitu. Oh, tidak. Mainan favoritku. Akan kuberi pelajaran. Tidak seorang pun berhak menduduki Fluffy. Oh, kasihan dia. Aku ada ide. Cari wadahnya. Ambilkan lem. Tambahkan lagi. Tetes pewarna. Aduk dengan sumpit. Ayo ke laboratorium. Saatnya keajaiban. Tambahkan bahan ajaib. Campurkan. Ini slime. Taburkan glitter. Lagi. Dan lagi. Banyak sekali glitternya. Uleni dengan tangan. Berbagai warna. Ini benar-benar lentur. Taruh di toples. Stiker pada tutupnya. Kerja yang bagus sekali. Aku akan memberinya slime. Satu di dalam tas, satu lagi di lemari. Dan pada kosmetiknya. Oh, ini akan seru. Fluffy, sembunyi. Mana ya ponselku? Hei, apa ini? Ah, menjijikkan. Oh, no. Ini ada di mana-mana. Aku tidak tahan lagi. Apa isi wadahnya? Ambil tempat lensa. Buang kelebihannya. Lapisi dengan akrilik. Lapisan tebal. Tambah tali pengikat dan pegangan. Hiasi dengan stiker. Koper sudah siap. Taruh permen di dalamnya. Kopernya tidak bisa ditutup. Pink, hijau, oranye, kuning, merah. Berapa banyak koper yang ada di sana? Benar sekali, 5. Ayo taruh di tempatnya. Apa yang kupunya di sini? Kotak untuk mainan? Ayo, tutuplah. Barang-barangku, aku punya banyak. Anxiety suka menimbun. Ini dia, koper-koperku. Aku sangat lapar. Huh? Hey. Jangan diam saja, ayo bersihkan. Okay. Ayo, cepatlah. Mainan ini sampah. Aha. Permen. Discuss punya selera makan yang bagus. Hey. Itu milikku. Tidak, teganya kamu. Tidak ada yang tersisa. Aku tidak tahan lagi. Aku mau pergi yang jauh. Ambil tutupnya. Potong bawahnya. Warnai hijau. Indah sekali. Kain flanel menutupi lutut dan siku. Ambil plastisin. Bentuk bantalannya. Kamu siap bepergian. Thanks. Awas. Dapat. Ibu, ini ibu. Anxiety merindukan ibunya. Yeay, kita kembali bersama. Bawa Fluffy, dia pintar. Mereka punya banyak hal untuk dibicarakan. Sayang, mau camilan? Ini sangat enak. Sayang, ini untukmu. Wow.
teman baru untuk Fluffy-mu. Hari yang membahagiakan. Nak, kamu di mana? Pulanglah sekarang. Iya, Ayah. Ini uang untukmu. Terima kasih, Bu. Sampai jumpa, sayang. Goodbye. Ambil polimer. Gulung jadi bola. Bentuk kaki, telinga, dan tempelkan. Buat sayatan. Panggang dalam oven. Selesai. Gambar matanya. Sekarang celengan aman. Ayo taruh di atas meja. Asik sekali. Kusembunyikan hadiah dari ibuku. Aku punya banyak uang. Uangnya lebih banyak dari yang aku punya. Oh sayang, aku sangat merindukanmu. Benarkah? Tentu saja putriku. Ayo belikan mainan untukmu. Baiklah, ayo. Kita ke toko. Pilih apapun yang kamu mau. Oh my God. Aku mau boneka ini. Tas yang sangat cantik. Aku juga punya cukup uang. Aku akan beli semuanya. Ini uangnya. Apa itu tas baru? Di mana celenganku? Diska sudah membayarnya. Tidak, teganya kamu. Jangan bersedih, ini buku matematikamu. Kasihan sekali anak itu. Ini tidak adil. Apa isi kotaknya? Tidak. Tidak. Bagus, ambil kawat bulu. Pelintir jadi satu. Bentuk siluet. Tubuhnya sudah jadi, tambah kepala dan telinga. Pom-pom. Bulu yang bagus. Kucing yang lucu, dia siap bermain. Banyak sampah di tempat ini. Ibu tiri menyuruhku mengeluarkan semuanya. Siapa yang mengeong itu? Oh, kejutan yang keren akan kubawa pulang. Dia akan tinggal dengan kita. Duduklah di sini. Kucing itu ingin mengasah cakarnya. Oh enggak, itu gaunnya Diskas. Ini baju kesayanganku. Pergi, pergi, pergi. Oh, semuanya jadi hancur. Gawat. Kitty ingin menebusnya. Keluarlah dari sini. Pergi sana. Sayang, ada apa? Aku gatal-gatal. Di mana-mana ada kutu. Kita harus singkirkan sekarang. Ayah, ini semprotannya. Ayo kita obati. Setidaknya nggak ada yang menggigitnya. Ambil kulit imitasi. Jahit jadi satu. Satu lembar lagi. Sarung tangan siap. Bagaimana dengan bolanya? Lapisi manik dengan akrilik. Buat pola dengan kuas. Ini dia. Kita bisa bermain baseball. Baiklah, siapa yang melempar? Ambil bolanya. Baiklah, bersiap menangkap. Akan kulempar. Dapat. Bagus, anakku. Ibu di sana. Tangkap. Oh, tepat di kepalaku. Joy, apa itu kamu? Tidak sakit lagi? Senang bertemu denganmu. Aku juga. Apa mereka akan kembali bersama? Ambil batangan kayu. Satukan semua. Buang kelebihannya. Bentangkan kanvas. Pasang di kuda-kuda. Potong sedikit sedotan. Isi dengan cat. Pasang tutupnya. Set lukis sudah selesai. Diskas belum tahu kabar itu. Aku senang kamu kembali. Siapa dia? Dia akan pergi. Sampai jumpa, Diskas. Kita berbahagia. Ayo menggambar bersama. Lukis tangan ayah dan ibu. Telapak tangan berwarna. Ayo taruh di kanvas. Tinggalkan tanda tangan. Foto ini harus dibuang. Ini lebih bagus. Akhirnya mereka berkumpul kembali. Hari yang sangat indah. Benarkah? Bunga-bunganya wangi. Ambillah. Iyuh, aku alergi. Hujan mulai turun. Aku bisa basah. Hore, aku suka genangan air. Iyuh, cipratan. Kamu basah. Ayo cepat pulang. Aku kedinginan. Kubuatkan teh ya.
hangat. Aku akan keringkan badanku dulu. Oh, sudah lebih baik. Santai saja. Tidak bisa santai berada di lumpur. Oh, siapa itu? Oh, aku tidak bisa melihat. Gambar matanya. Buat kuncir tinggi. Kain biflex oranye. Ambil spidol. Buat garis luarnya. Cobalah. Detail untuk sweater. Gambar garis-garis. Pakailah. Aku akan mempunyai bayi. Anting-anting keren. Anxiety, kamu sudah siap? Oh tidak, aku terlambat. Bagaimana kalau mereka tidak menungguku dan tidak ada di rumah? Haruskah aku masuk atau tidak? Siapa itu? Oh, Anxiety. Hore, kamu akan menjadi seorang ibu. Kita perlu mengobrol tentang ini. Masuk dan duduklah. Aku bawa painya. Kamu harus segera ke rumah sakit. Aku takut dengan dokter. Ayo minum teh. Siapa yang mau? Aku mau. Tulis nama semua karakter di kolom komentar. Apakah kamu senang? Aku tidak tahu cara mengurus anak. Kamu pasti jadi ibu yang hebat. Ayo sekarang makan. Aku tidak enak badan dan perutku sakit. Apa paiku yang menyebabkan ini? Halo, ambulans, kami butuh bantuan. Aku datang. Ada apa denganmu? Perutku sakit. Ayo lakukan USG. Coba lihat. Kamu akan punya bayi. Nah, giliranku. Kamu juga akan menjadi seorang ibu. Dua bayi. Selamat untukmu. Hore, kita akan punya bayi. Tiga ibu bersahabat. Kertas mana yang harus dipilih? Gunting memanjang. Ambil telur plastik. Perbesar. Bungkus kertas rumbai. Wajah imut. Pinyata alpukat sudah siap. Pesta gender segera dimulai. Joy, selamat untukmu. Kami bawa hadiah. Perut yang lucu. Boleh aku duduk di sini? Kenapa dekat-dekat? Oh, ramai sekali. Cari tahu jenis kelamin bayinya. Hati-hati, jangan memaksakan dirimu. Kamu bisa menyakiti bayinya. Jangan khawatir. Aku tidak mau lihat. Hore, bayi perempuan. Berantakan sekali. Aku akan punya bayi perempuan. Oh, permen. Langsung dari lantai. Oh, perutku. Kurasa sudah waktunya. Oh, bagaimana ini? Bayinya segera lahir. Ambil kotaknya. Sobekkan kain. Rekatkan di dalam. Gunting kainnya. Tutupnya sudah siap. Satukan semua. Dihiasi kulit imitasi. Apa yang harus dibawa ke rumah sakit? La 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 la. Oh, apa yang kuperlukan? Oh, aku tidak tahu. Ini masuk akal? Baiklah, pemutar musik dan bunga. Kalkun, bagaimana aku bisa tanpanya? Tidak muat sama sekali. Tutup. Apa kamu sudah berkemas? Aku lupa kopernya. Aku jalan saja. Yang aku bawa adalah barang-barang yang penting. Tisu basah dan antiseptik. Kita harus pergi. Anxiety membawa banyak barang.
Ambil bayi LOL. Buka kemasan. Kenakan popoknya. Pilih warnanya. Merah. Gambar wajahnya. Celana dalam bergaris. Kenaklon mana yang dipilih? Ikat ekor kuda. Gunting ujungnya. Engzi kecil juga Yaki dan Happy kecil. Ayo masuklah. Tidak, itu kotor. Ayolah, Ibu. Nah, harus bagaimana sekarang? Cuci semuanya dengan cermat, dengan antiseptik. Ibu pembersih. Kenapa memanggilku? Kata pasiennya kamarnya kotor. Oh, dasar kamu ya. Sudah. Thank you. Begini lebih baik. Oh, imut sekali. Dia mirip denganku. Anak perempuan anxiety. Lalu lahirlah bayi Joy. Happy, bayiku. 1, 2, 3. Ambil berlian warna-warni. Pilih satu batang. Rekatkan di atas. Gunting label gambar. Satukan semua. Cat bagian bawah. Monitor bayi sudah siap. Kita sudah di rumah. Waktunya tidur. Ada apa dengannya? Kuambilkan bantal. Itu berlebihan kan? Sayang, ayo tidur. Engzi kecil tidak bisa diam. Kenapa tidak tidur? Tidak bisa digendong terus. Aku harus memesan gawai. Ini paket untukmu. Itu monitor bayi. Kita akan pasang kamera di sini. Aku bisa melihat dan mendengar semua. Apa itu? Kamera di mana-mana? Lebih baik aku tidur. Bagaimana kabar bayiku? Dia tidur seperti bidadari. Yeay, berhasil. Ambil gabus. Bentuklah. Kawat berwarna. Ambil benangnya. Wol warna pink. Buatlah jaket. Pakai dasi kupu-kupu. Senyum yang ceria. Bingo-bingo sudah siap. Joy dan bayinya pergi ke toko mainan. Sayang, mau mainan apa? Hai. Kami punya banyak pilihan produk. Lihat, mana yang kamu suka? Bagaimana dengan yang ini? Aku punya sesuatu. Salah satu dari ini. Mainan mana yang harus dipilih? Tulis di komentar. Aku mau gajah. Yes. Ini uangnya. Yay. Belakangan sering hujan. Bingo-bingo jatuh ke lumpur. Tidak apa-apa, bisa dibersihkan. Ini dia, seperti baru. Genangan air seru, cobalah. Kamu jadi kotor, anakku. Lumpur bukanlah halangan. Ambil topi. Gambar garisnya. Tambahkan pelindung. Rekatkan pita. Ubah jadi kacamata. Selesai. Halo semuanya. Engzi mau main dengan anak-anak? Pergilah ke kotak pasir. Terlalu berbahaya. Sangat mudah terluka di trampolin. Bola itu bisa mengenai kepala. Anjing menggigit. Kenapa mereka begitu ceroboh? Kita harus memikirkannya. Benar, peralatan pelindung. Kostum yang bagus. Ibu bernapas lega. Dan bayi bisa bersenang-senang. Anak-anak, hati-hati ya. Go! Ah, anak-anak! Peralatan pelindung melindungi si bayi. Boleh aku main sebentar lagi? Tidak, ayo kita pergi. Taman bermain terlalu berbahaya.
Ambil slime-nya. Buka kemasan. Tuang isinya. Buatlah lubang. Tambahkan tutup. Dan logonya. Tidak ada sampah. Bau apa ini? Itu popokmu. Bagaimana sekarang? Kita harus menggantinya. Tapi aku tidak bisa. Akan kubantu. Tunggu sebentar. Ini dia. Oh, ini menjijikkan sekali. Kamu butuh perlindungan khusus untuk kasus ini. Kemarilah, Yaki. Ini dia. Buang ke tempat sampah. Dan tutup rapat-rapat. Ayo ambil popok yang baru. Ini dia, kamu sudah bersih. Oh, bayiku. Fiuh, aku berhasil. Ibu, aku mau pipis lagi. Apa yang dibutuhkan? Bukan itu. Baiklah, ambil kotak ini. Selembar kertas busa. Gunting tutupnya. Gunting ujung sedotan. Sisipkan tutup. Teropong yang sangat bagus. Maukah menjaga anak-anak? Terima kasih, dah. Duduklah diam, sayang. Tunggu sebentar. Bagaimana kabar bayiku? Aku harus memeriksanya. Oh tidak, Engzi ada di pinggir sofa. Sayangku, harus kuselamatkan. Pertunjukan boneka. Oh, hati-hati. Duduklah. Akan ada pertunjukan. Phew. Ayolah, banyak yang harus dilakukan. Tunggu sebentar, aku mau melihatnya.